Selamat pagi semuanya. Di pagi hari jangan lupa untuk minum air putih dulu sebelum ngapa-ngapain. Dan pastinya untuk main HP ya. Ini aku biasanya setengah jam ada kali mainin TikTok, mainin Instagram dulu sebelum aku start my day. Nah, abis itu baru aku bangkit dari tempat tidur. Dan selama aku di Indo ini, aku tuh lagi bangun pagi terus ya, jam 6, jam 7 tuh udah bangun. Makanya aku lagi hobi banget untuk berjemuran di teras, apalagi kalau jam-jam segini mataharinya lagi sejuk banget gitu kan, gak terik, enak banget deh pokoknya gitu kan, sambil nunggu mataku untuk bener-bener buka. Jadi di sini aku muka bantal banget, sorry guys. Before we start the day, aku paling kayak cuci muka dikit lah untuk gak kelihatan terlalu bantal ya. And this is the time when I head down to get breakfast. Aku lagi puas-puasin banget nih di sini. Ada Mbak yang untuk masak-masakin semuanya. Aku lagi di US, aku lagi susah-susahan banget nih ya masak pagi gitu kan. Kalau di sini tinggal turun, "Mbak, ada makanan apa?" Usually aku sih untuk breakfast, aku biasanya langsung makan nasi, most of the time. Tapi kadang-kadang, kayak hari ini, aku makannya lebih kayak snack-snack aja ya. Jadi aku makan somai sama bacang. Oke, jadi aku tuh mau berenang. Ini sekarang jam 10.30 pagi. Aku paling cuma kayak do a few laps back and forth just to get my exercises in for the morning. Aku tuh kemarin, a few days ago, aku berenang itu jam 12 siang. Aku cuma berenang kayak 30 menit, terus bener-bener langsung gosong banget. Makanya sekarang I try to wanna do it lebih kayak di pagi hari gitu, biar matahari yang gak terlalu terik. But let's hope aku gak gosong lagi ya. Aku juga kalau misalnya berenang tuh kayak gak setiap hari juga sih, paling juga kalau kayak misalnya nggak males atau misalnya lagi ada waktu luang. And I guess today is one of those days. Target aku adalah untuk bolak-balik 10 kali. Mungkin kadang gaya bebas, mungkin kadang gaya katak gitu kan. Terus the rest of the time paling aku cempang-cempang doang main-main air. Dan di sini ini aku lagi mau ngeloncat, ngedive professional gitu lah ya. Tapi malah masuk hidung. Maklum lah ya. And of course, my day will not officially begin until I take a shower. Mandi pagi tuh harus banget ya, sebelum aku ngapa-ngapain, itu udah mandatory deh pokoknya. Okay, so right now I'm doing my daily dose of makeup. Aku hari ini rencananya tuh ada podcast, siaran podcast gitu. Jadi aku bakal telepon sama mereka via Skype. Terus, channelnya itu namanya PPI TV Channel. Dan kita akan bahas tentang kehidupan aku sebagai mahasiswa di Amerika gitu. Jadi ini sebenarnya pertama kali ya aku di podcast. Jadi harus cantik gitu ya. So, aku udah jerawat di sini. Kinda annoying, but like, yaudahlah. Anyways, this is my makeup for the day. I kinda am not feeling myself today, I don't know why. But yeah, I'm still doing it anyway, so I'm gonna continue on with my day. Nah, jadi aku bentar lagi bakal di-call sama manajer aku bilang itu yang broadcast-broadcastan itu. Jadi kayak video podcast gitu ya. Itu bakal mengenai tentang kehidupan aku sebagai mahasiswa di Amerika. Jadi kayaknya tinggal menunggu aja nih di telepon. Kenapa kamu pilih Amerika pada awalnya? Apa yang buat kamu tertarik? Aku ada agent gitu datang ke sekolah aku dulu pas SMA. Terus mereka memperkenalkan apa yang namanya high school completion.
Nah, jadi high school completion ini itu sampai situ aja, nggak mau panjang-panjang spoilernya. Kalau kalian mau nonton lebih tentang kehidupan aku di Amerika dan kenapa aku sekolah di Amerika, kalian langsung bisa nonton di YouTube channelnya PPI TV. Nanti kalau udah tayang, aku akan update di Instastory-ku. Sebenarnya, oke, jadi aku sekarang baru selesai podcast yang tadi aku bilang. Itu tadi kira-kira udah hampir 2 jam dari kayak jam 12.45 aku login sampai jam 2.30. Tapi sekarang aku belum makan siang, lapar banget, udah disiapin sama Mbak Siti. Nah, makan siang hari ini ada ikan dengan bumbu-bumbu, terus ini ada ikan asin, ada ayam balado, ada sayur, ada nasi, ada sambal rasi ya sepertinya. Terus ada ini semua, ada kerupuk, ada bawang goreng dan lain-lain. Komplit banget hari ini menunya, guys. Banyak banget. Nah, jadi kalau di jam-jam segini aku biasanya menggunakannya untuk edit video, untuk bikin-bikin konten lah di YouTube, di Instagram, dimanapun. Tapi kalau misalnya aku ada jadwal penting yang harus aku lakukan, seperti misalnya Zoom meeting atau aku ada deadline yang aku harus temui, pasti aku bakal nge-prioritize untuk melakukan itu dulu gitu loh. Jadi karena besides having responsibility of being like a content creator, aku juga di sini kan kayak masih ada responsibility sebagai presiden Permias. Aku juga member PRSSA, which is like a communication organization. Dan aku juga sekarang lagi mendekati jadwal-jadwal internship aku. Jadi aku harus persiapan untuk itu gitu loh. Jadi semua itu tuh harus aku prioritasin dulu sebelum aku melakukan hal-hal seperti ini. Tapi jangan khawatir, pasti semua ini akan diselesaikan. Wait, so introduce yourself, your name and your age and everything. I don't think you've ever been in my vlog before. Hi everyone, and my cousin that is very, very it. Basically the it girl, as she claims herself. Yeah! I am her favorite cousin. Again, introduce myself once again. My name is Alura, and Anya, if she's nice, she will put my Instagram somewhere around. Yeah. You're probably gonna introduce yourself again when I see you, okay? I'm probably gonna see you this Saturday. Are you coming to Uti's house? Dia mending rapikan tuh, rambutnya bagus kan? Iya, gue besok mau warnain. Apa? Besok gue mau ganti. Dia masih hitam. Kayak hitam tapi lebih dark, tapi masih ada kayak shades of grey-nya dikit gitu loh. Emang itu grey? Hah? This is brown. Tapi lu udah cocok banget kok. Oh really? Enggak sih, buat gue lebih suka hitam sih. Lu kok bakal balik gak? Nah, jadi itu aku lagi ada series nelfon-nelfonin orang, karena emang kalau aku di sini kan kayak nggak ada orang untuk ngobrol gitu kan. Jadi kadang aku nelfon adekku, tadi aku nelfon saudaraku Alura, terus juga ada teman-temanku lagi pada hang out today, aku nggak bisa ikut sayangnya. Terus mereka semua pada nanya, apa sih saya karantina gitu kan, ayolah main gini. Aku nggak sabar sih pulang dari sini terus main-main ke rumah teman gitu. Soalnya belum pada ketemu sama yang lain-lain, udah lama gitu kan. Jadi excited. Okay, so kalau lagi sore-sore gini terus aku kayak lagi enggak tahu mau ngapain, aku kadang-kadang punya ide untuk photoshoot gitu kan. Soalnya aku juga rumahnya bagus gitu kan. Jadi kayak aku tuh mau ingin menggunakan background-background rumah ini sebagai background untuk foto aku, mumpung aku lagi di sini gitu. Aku akan mencoba untuk foto dua baju, ini dan ini. Enggak tahu ya sebenarnya hasilnya bagus atau enggak, tapi mari kita lihat aja. So this is how it turned out. Cute ya? I really like the top, aku belum pernah pakai ini. Jadi kayak it's really different and cute. Aku pakai celananya kebalik. Ini pocketnya di belakang. Nice. Jadi kalian harus tahu aja kalau misalnya aku foto-foto gitu tuh kadang-kadang gak selalu bagus hasilnya. Kadang-kadang hasilnya tuh bikin bete banget. Kayak misalnya akunya jelek, atau lokasinya jelek, atau foto quality-nya jelek, atau weather-nya jelek. Pokoknya tuh kayak jadi males. And this is one of those days. But here, tiba-tiba langsung bagus, langsung cantik gitu. Terus hasil-hasilnya di sini aku suka, jadi thank God for that. Okay, so it's dinner time. Sekarang jam 8. And then for today's dinner, aku beli minyak banget. Today's dinner, we are having bayam and ikan selar and sambal of course and those. Jadi emang di sini aku
keenakan makan terus. Sehari makan 3 kali, biasanya pas di US tuh cuma makan 2 kali. Dan itu pun makannya tuh cuma kayak jam 1 siang sampai jam kayak 10 malam. Di sini jam 8 makan, jam 12, dan tadi jam 2 makan, jam 8 makan lagi. Gimana gak gendut ya? Tapi bersyukur ada mbak yang masakin gitu. Oke, jadi sekarang udah jam 8 malam. Aku udah ganti daster. Dan disitu aku langsung buka, udah kayak mau siap-siap untuk kayak tidur-tiduran aja di tempat tidur gitu kan. Tapi aku mikir, I think a bubble bath would sound so good. So I'm gonna take one. Tuang sabun, cuma sabun mandi doang ke dalam biar ada sabun. Kalau aku punya bath bomb, jadi aku harus improvise. Aku senang banget soalnya di apartemen aku kan kalian tahu yang nggak ada bathtub, jadi udah lama banget aku nggak berendam. Bener-bener karena mandi air anget gitu, jadi kayak bener-bener ngantuk banget, capek banget, jadi pengen tidur. So, sekarang waktunya cuci muka. By the way, aku mau nanya deh, kalian tuh kalau kayak misalnya cuci muka gitu, kalian cuci muka dulu atau hapus makeup dulu? Karena gak tahu kenapa aku kebiasaan hapus, apa, cuci muka dulu gitu. Dan kayak, is that weird? Abis cuci muka baru aku kayak pakai makeup remover. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau buka giveaway lagi untuk kalian. Dan kali ini pemenangnya harus juga bisa menjawab pertanyaan berikut dengan paling cepat dan paling benar. Jadi giveaway kali ini aku akan memberi nih, tas Miniso yang ini. Jadi pertanyaannya adalah, karantina ini kan aku gak ambil kelas, tapi selama karantina beberapa bulan yang lalu, aku tuh ambil kelas. Apakah nama kelas yang aku ambil? Mudah-mudahan pertanyaan ini lebih susah daripada pertanyaan yang kemarin ya. Soalnya yang kemarin tuh aku udah duga, ah ini susah, pasti gak bakal yang nembak gitu kan. Terus langsung 5 menit setelah aku post videonya langsung ada yang jawab. Kalian tuh kayaknya teliti banget ya, atau emang kalian nontonin semua video aku dengan apa, dengan detail banget apa gimana, aku gak ngerti. Tapi good luck kepada semuanya, dan semoga kalian have fun aja. Back to the video. Aku udah siap bobo. Hari ini jujur it's been kind of like a tiring day, cause I did a lot of things yang biasanya tuh aku kayak gak lakuin di satu hari gitu ya. Jadi banyak banget aktivitas hari ini menurut aku gitu loh. Jadi apalagi ditambah dengan tadi aku baru mandi, take a bath, itu bener-bener kayak bikin badan aku lemes banget. Bener-bener ada siap banget untuk tidur. Okay, I guess this is good night and goodbye from me. Makasih ya everyone udah nonton vlog aku kali ini. Don't forget to like, subscribe, comment, and share with your friends. And I'll see you in my next video. Good night.